Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Alek, ketua geng hot. Ketua geng God. Geng soal-soal hot. Ini kita lihat grup kita lagi. Ya, kita lihat di sini ada soal. Mana jawabannya? Sudah ada yang menjawab. Ini ada dua replay. Jawabannya C. C apa? C itu 44. Caranya dah malam. Memang sudah malam. Kalau gitu, biar ketua saja yang akan menjawabnya. Sekarang akan saya jawab. Ini apa ini? Penalaran. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm. Ini ada tabung. Warnanya kok hitam. Kita pakai merah. Sebuah tabung, ini tabung. Ya, tabung ini bukan sembarang tabung, tapi ini adalah tabung sembarangan. Hahaha. Perhatikan, jangan tidak perhatikan, biar tidak salah paham. Ke dalam tabung, air berisi setinggi 30 cm. Ini sudah berisi air setinggi 30 cm. Ya, ini 30 cm. 30 cm. Meter. Dimasukkan 6 bola besi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing berjari-jari 7 cm. Masing-masing jari-jarinya adalah 7. Jika diameter tabung adalah 28, berarti jari-jarinya adalah 14. Ya. Maka tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah kita setelah bola besinya ini dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, plung, 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 ke dalam, maka airnya akan naik. Ya, saya naik, saya gambar biru. Akan naik di tempat sini. Akan naik, pasti kan? Akan naik seperti ini. Nah, kita akan hitung di sini delta T-nya berapa. Nah, kita hitung dulu volume dari bola. Volume dari bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Kalau volume dari 6 bola, volume 6 bola, 6 kali volume bola adalah 6 kali 4 per 3 pi R pangkat 3. Kalau ini saya coret dapat 8. 8 pi R pangkat 3. R-nya bola adalah 7. Jadi ini adalah 8 kali pi kali 7 kali 7 kali 7 alias 7 pangkat 3. Gak efektif ya 7 kali 7 kali 7. Mending 7 pangkat 3 saja. Nah, 7 pangkat 3 seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, volume ini akan naikkan. Padahal volume tabung, ya, volume tabung adalah luas alas tabung kali tinggi tabung. Menjadi pi R kuadrat kali pi R tabung, ya. Ya, ini tinggi tabung. Sama dengan pi R-nya tabung berapa dikali 14 kuadrat dikali tinggi ini adalah delta T ini ya kali delta T dan penambahan volume bola itu sama persis dengan volume tabung menjadi volume tabung pada intinya saya kerjakan pakai hijau jadi pi dikali 14 kuadrat kali delta T sama dengan di sini 8 pi kali 7 pangkat 3. Yang bisa kita coret dulu yaitu pi-nya. Sehingga delta T ya, ini sama dengan adalah ini kok 8-nya yang dicoret, keliru harusnya pi-nya. Salah nyoret ini. Di sini sudah benar ya. Ini pi-nya yang dicoret. Di sini. Sehingga delta T ini adalah 8 kali 7 kali 7 kali 7 dibagi 14 kali 14. 14 dengan 7 coret dapat 2, 7 dengan 14 coret dapat 2, 2 dengan 2, 4 dicoret dengan ini jadi berapa ini? Jadi 2, 2 kali 7 adalah 14. Jadi kenaikannya adalah 14. Yang ditanya adalah, maka tinggi air dalam tabung setelah dimasukin 6 bola, ya saya kerjakan pakai ungu, jadi T total adalah ini. Ya, ini adalah T yang dicari. Ya, maka T sama dengan 30 tambah 14.
30 tambah 14 adalah 44. Sama dengan 44. Wah, ternyata tadi jawabannya benar. Ha, ha, ha. Oke, karena jawabannya sudah kita temukan, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, 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 ha.